karena sudah 2 hari, apa sudah dibuka apa belum. Kita masukkan nomor handphone, selamanya 2 hari ini nggak narik gara-gara terblokir. Sekarang kita pakai aplikasi biasa dulu kawan ya, atau aplikasi udah terbuka kawan-kawan, udah terbuka. Oke, kita mendapatkan angin segar kawan-kawan ya. Oke, seperti biasa masukkan kode OTP-nya. Katanya kalau saya baca di grup udah auto bid katanya Kota Medan. Kita cek dulu. Izinkan. Buka pengaturan. Nah, seperti itu kawan-kawan ya, seperti biasa buka aplikasi. Nah, yang kita cari di sini katanya, kata grup sebelah udah auto bid daerah Medan katanya, Medan. Nah, di sini kawan-kawan belum ada auto bid ya, berarti hoax, belum diluncurkan, berarti hanya daerah apa ya, Jakarta ya. Kalau daerah sini, daerah Medan belum auto bid. Oke, untuk sementara ini jangan dulu pakai mood. Kalau versi saya, biar supaya nggak terdeteksi pakai apa ya, pakai makro, nanti kembali ke langsung apa ya, padahal lama loh saya tekan tadi itu, saya tekan lama upanya masuk lelang juga kawan-kawan. Berarti semua kawan-kawan yang di sekitar posisi saya ini nggak ada yang pakai mood ya, apa semua takut. Saldo saya belum disedot ya, masih 45.000. Oke, begitulah kawan-kawan. Langsung masuk orderannya, ini udah jam 11 malam ya, udah larut malam ini. Jadi sengaja saya buka aplikasi moodnya, mau pengen tahu seberapa apa sih tentang aplikasi driver ini. Penasaran juga aku, katanya udah di auto bid tapi belum. Ini kalau pakai apa lagi kalau masih saya yang bantu. Pakai tangan sekarang bisa ya? Apa enggak orang takut pakai mood ya? Iya. Pakai tangan biasanya, pakai tangan udah lewat loh. Enggak terima. Cocok lah.